Halo Lur, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Masih di channel Mas Koprot Silahkan videonya Untuk di like, subscribe Dan komen buat anda yang berkenan Dan tak lupa Semoga kita semuanya Selalu diberi kesehatan Dan diberi rezeki yang berlimpah Amin Selamat pagi, selamat siang Selamat sore dan selamat malam Tergantung di saat waktu apa Anda semua menontonnya Oke 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 Langsung saja seperti biasa Yang pertama mari kita review dulu Satu persatu bahan tutorial eksperimen kali ini Ada apa saja Yang pertama ini ada minyak goreng kurang lebih 3 sendok makan. Terus ada gula pasir 350 sampai 400 gram. Ada juga air kelapa kurang lebih 200 ml ini. Di sini ada juga sedikit garam, daun pandan, dan panili. ada tepung tapioka 4 sendok makan ya kurang lebih mungkin 40 graman atau sekitar 40 50 gram. Terus ada juga vermipan kurang lebih 5 6 gram. Bahan utamanya ada tepung beras putih, saya menggunakan 500 gram. Dan ini ada air santan kurang lebih 1 liter atau 1000 cc Oke, coba tebak untuk episode kali ini Mas Koprot mau bertutorial bikin apa Rencanane aku harap gawe Nganu, oh kue apem beras Ya, doakan saja semoga tutorial kali ini ber Jalan dengan lancar. Langsung saja, kita menuju ke proses pembikinannya. Jangan lupa untuk berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, saya akan melarutkan dulu gula pasirnya. Gula pasir dilarutkan dengan air kelapa dan... Air santannya sedikit saja. Setelah ini, direbus sampai gula pasirnya larut. Sesekali diaduk biar cepat larut gula pasirnya, dan dimasukkan juga bahan pelengkapnya, yaitu daun pandan, dan garamnya kita cemplungkan juga. Untuk santannya sendiri saya tidak merebusnya semua soalnya tadi pas memeras parutan kelapanya saya menggunakan air mendidih dituangkan buat mengambil si air santan dari parutan kelapanya. Jadi tidak usah saya rebus semua untuk air santannya. Soalnya sudah pakai air mateng. Ini ditunggu sampai mendidih gulanya larut dan nanti sam, apa, setelah itu didinginkan baru menuju proses pencampuran bahan lainnya. Oke, nampak ini sudah mendidih dan aroma daun pandan pun sudah keluar. Tinggal dimatikan apinya dan didinginkan. Untuk langkah yang berikutnya, ini tepung berasnya sudah aku taruh di opo jenis ember, jenis ember gitu saja. Terus ditambahkan ini si tepung tapiokanya, kita masukkan, masukkan juga panili. terus masukkan juga pengembang menggunakan vermipan setelah ini diaduk rata dan ditambahkan air gula dan air santannya kita tuangkan sedikit-sedikit dulu Barulah nanti kita encerkan, diaduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, ini nampak sudah tercampur rata, tapi saya akan memberi sedikit sentuhan mode pengepiokan dengan tangan saja usahakan tangannya sudah dicuci dulu biar bersih lalu kita dikepiok-kepiok ini kurang lebih ya sekitar 3 sampai 5 menit kita aduk mode kepiok terus setelah itu nanti tinggal mengencerkan dengan air santannya semisal kok bikin apem ini apa namanya air kelapanya banyak pun lebih mantap rasanya. Berhubung tadi Mas Kopet cuma menggunakan satu butir kelapa, jadi airnya cuma mendapatkan kurang lebih satu gelas atau 200 250 cc. ini dia penampakannya sudah diberi sentuhan teknik kepiokan selama 5 menitan adonannya sudah nampak licin mulus tinggal sekarang memasukkan air santannya air santan dituangkan dan diaduk lagi sampai encer baru setelah air santan semua masuk barulah Ditambahkan minyak gorengnya, diaduk terus sampai tercampur rata. Adonannya encer, Lur. Ini sudah tercampur semua antara santan dan tepung berasnya. Barulah sekarang memasukkan minyak goreng kurang lebih 3 sendok makan. Diaduk lagi sampai tercampur rata dan setelah ini difermentasi kurang lebih 3 sampai 4 jam sampai timbul buih-buih di ini adonan dan siap untuk dikukus. Lanjut kita diamkan dulu fermentasi. Oke lur, ini sudah difermentasi kurang lebih tiga jaman. Mari kita buka seperti apa. Nah, seperti inilah penampakannya. Ini sudah difermentasi dan bagian atasnya pun sudah timbul busa-busa pertanda sudah ada reaksi dari fermipannya. Setelah ini tinggal dituang ke loyang dan siap untuk dikukus. Setelah adonan apemnya diaduk, lanjut kita tuangkan ke loyangnya. Loyangnya sudah diolesi dengan sedikit minyak. Tinggal tuang 3 perempat dari loyangnya Berarti ini semua menjadi satu loyang. Setelah ini, tinggal ditaruh di apa namanya di pengukusannya. Oke, sudah masuk di pengukusan. Sekarang tinggal dikukus, kurang lebih selama 30-30-40 menitan biar benar-benar matangnya ini si apem tanah. Saya sendiri menggunakan bara api untuk proses pematangannya. Tinggal ditutup dan ditunggu sampai matang. Doakan ini hasilnya memuaskan. Oh iya, semisal kok kepengen diberi pewarna atau esen rasa ya juga boleh. Tapi saya mengutamakan kepolosan biar rasa dari santannya cukup terasa. Kita tutup. Oke, oke, oke setelah dikukus kurang lebih selama 40 menitan dengan bara api dari kayu bakar di pawon sakti ini mari kita buka penutup pengukusannya seperti apa penampakan dari apem potong eksperimen dari saya seperti inilah penampakannya kelihatan sedikit mumbul ke atas nih semoga hasilnya menul dan ada serat-seratnya pas nanti dipotong tinggal diangkat didinginkan dan dipotong siap untuk disantap sekiranya cukup sekian dulu untuk episode tutorial kali ini kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya